Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fatahu alim. Kita lana bidudar aliti atur pembukaran para sepuh mina sepuh, para alim ulama, para satib dan satibnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu, hadirin wa hadirat yang kami hormati, wabil khusus kepada pengantin kedua yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore kita semua diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir di haflah mubarakah dalam rangka menyaksikan penandatanganan berkas dari kantor urusan agama. Perlu diketahui bahwa tadi kata Pak Ustaz sudah disampaikan bahwa akad nikah sudah dilaksanakan. Jadi di rumah tinggal penandatanganan. Walaupun tadi calon pengantinnya tanya kepada MC, katanya mau akad lagi enggak? Enggak, itu mah kalau mau akad silakan, kalau sudah ya tinggal mencatatkan itu. Karena takut ada kewaswasan pada kedua pasangan ini. Alhamdulillah, kita doakan bersama pada hadirin semua bahwa pasangan ini kita doakan semoga rumah tangganya mendapat ridho Allah, sehingga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salat dan salam semoga Allah tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'annya, juga kepada umat yang setia kepada ajaran yang lahir zaman, amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Ciasem memenuhi undangan kedua calon mempelai untuk menyaksikan penandatanganan berkas yang kami bawa. Namun sebelumnya, untuk mencocokkan data barangkali ya, barangkali ada keliruan atau kekurangan, kami mohon waktunya dan jawaban dari pengantin laki-laki, pengantin istri, wali dan kedua saksi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menanyakan kepada calon, kepada pengantin suami. Nama lengkap Wahyu Edi Saputro. Tempat lahir Ponorogo 16/92/93. Terakhir setelah ketika apa? Sim, ya. Bapaknya Bapak Heri Edi. Ibunya Ibu Fatemi. Calon pengantin istri namanya Evi Jayanti. Tempat tanggal lahir Subang 26/10/9A. Sekolah terakhir D3 Insan. Ayo. Barang satu. Ayahnya Bapak M. Yari. M-nya apa, Pak? Muhammad. Tapi disingkat saja, Pak. Ibunya Ibu Kosiah. Tadi Pak Yamin sebagai wali. Binnya siapa, Pak Yamin? Mantap.
Emas kawinnya cincin emas 4 gram. Emas kawin juga sekali. Tidak usah. Saya lagi kalau mau sepuluh sudah apa-apa. Belum dikasih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah untuk pencocokan data sudah kami lakukan, artinya tidak ada halangan untuk dimasukkan administrasi di pencatatan ke kantor urusan agama. Namun perlu diketahui bahwa ini sudah dilaksanakan pernikahan, itu kami datang ke sini untuk penandatanganan calon mempelai, wali laki-laki, mempelai perempuan, wali dengan saksi. Maka daripada itu, marilah kita terakhir doakan pasangan ini semoga runtut raut cepat sesudah nama. Mudah-mudahan diberkahi keturunan yang soleh dan soleha, dipanjangkan umur dan diberikan syahadat wal afiat amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk sementara dari kami sebelum penandatanganan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami beritakan kepada para tamu undangan atau keluarga besar besan untuk mencicipi hidangan.